Selamat berjumpa kembali dengan channel Mbah Bejo yang inspiratif Tor Wagu. Kadang-kadang kita tidak mengurusi thumbnail ya. Padahal thumbnail ini adalah sangat penting. Nah, ini Sobat Bejo, thumbnail sangat penting untuk mempromosikan YouTube kita. Apa itu thumbnail? Thumbnail itu adalah gambaran atau bentuk gambar yang disajikan di depan, atau mungkin kalau di YouTube ada gambaran depan itu judul, di atas judul ada gambar itu. Nah, gambar itu yang mempengaruhi penonton terpengaruh untuk menonton video Anda, dan disertakan judul yang berkaitan dengan judul Anda, tidak jauh-jauh dari judul Anda. Contoh tentang bonsai, bagaimana agar bonsai tidak patah. Bisa juga judulnya, biar bonsai, cara ini agar bonsai tidak patah, di thumbnail atau di gambar yang ada di depan video, dan itu menggambarkan tentang video kita. Nah, thumbnail itu dibikin semenarik mungkin, bukan sekeren mungkin, tetapi semenarik agar mempengaruhi penonton kita untuk melihat channel kita. Warnanya atau dibikin mencolok, judul dibikin besar, dan memprovokasi penonton agar menonton video kita. Jadi akhirnya tidak bisa juga tidak melihat judul, tetapi melihat thumbnail kita. Nah, video kita gampang ditonton orang, bukan berarti kita upload satu hari ini video kita ramai, tidak. Tetapi pada waktu trending tertentu, trending bonsai kelapa, yang suka bonsai kelapa trending akan suatu saat akan naik. Apabila hal itu tidak dilakukan, trending video Anda pada waktu Anda upload mungkin trending setengah tahun lagi, atau satu tahun lagi, atau dua bulan lagi, kita sulit menikmati atau mendapatkan trending-trending yang lagi tren di video kita dan nyambung di video kita. Jangan lupa subscribe di channel Mbah Bejo yang inspiratif Tor Wagu.